Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat meraihkan sambutan ulang tahun ke-75 Hari Keputeraan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Hari ini Khamis 15 hari bulan Julai 2021 Masihi bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1442 Hijrah. Kita bawakan kepada audio penonton liputan secara langsung dari Istana Nurul Iman bagi istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran sempena dengan Hari Keputeraan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan tahun ini, tahun lalu tidak diadakan majlis dan upacara seperti ini berikutan penularan COVID-19. Tetapi tahun ini acara-acara sambutan perayaan sempena dengan Hari Keputeraan Kebawah Duli Maha Mulia akan dilaksanakan dalam norma baru dengan mematuhi garis pandu Kementerian Kesihatan yang berkaitan dengan langkah-langkah membendung penularan wabak COVID-19, protokol-protokol keselamatan, prosedur SOP bagi semua acara sambutan. Ketika ini para jemputan sudah pun mula memenuhi tempat duduk masing-masing, terdiri daripada para pembesar negara Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ceteria, Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli majlis-majlis mesyuarat, timbalan-timbalan menteri, pengiran-pengiran peranakan yang dimuliakan, pin-pin menteri, menteri-menteri hulu balang dan menteri-menteri pedalaman, dan juga majlis ataupun istiadat pada hari ini juga dihadiri oleh duta-duta, pesuruhjaya-pesuruhjaya tinggi, ahli-ahli majlis mesyuarat negara, setiausaha-setiausaha tetap dan ketua-ketua jabatan serta para jemputan yang lain. Ini adalah satu kesempatan yang amat berharga dan istimewa, terutama bagi generasi masa kini untuk menyertai dan terlibat dalam sama upacara seperti ini. Di Balai Singgasana, kita dapat menyaksikan keindahan suasana balai ini. Singgasana yang terletak di tengah-tengah balai berbentuk mahligai yang telah ditulis dengan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Mulk. Singgasana ini dihiasi dengan perhiasan-perhiasan seperti patra yang berbentuk sayap di setiap penjuru. Di bawah pangkalnya digantungkan dengan buah butun, sementara di atas pangkalnya pula dihias dengan nanglong yang berbentuk payung ubur-ubur satu ringkat. Sementara empat tiang mengelilingi singgasana berlorekkan lilitan kalat, di mana dua tiang depan dihiaskan dengan perhiasan yang diberi nama alamat yang berbentuk daun pisang berukiran. Di bawahnya digantungkan kanta yang berbentuk bulat menyerupai giring-giring untuk menjadi perhiasan. Sementara itu, di hadapan balai singgasana ini, kita dapat melihat tadi satu alat kebesaran diraja yang dikenali sebagai kindua, iaitu sebagai penghias langit-langit yang digantungkan di tengah-tengah majlis. Dan pasalnya kindua ini dibuat daripada kain kuning lebarnya sehasta, tetapi kini ia menggunakan jenis kayu. Jadi dalam majlis-majlis istiadat seperti ini, kita akan menyaksikan pula kepelbagaian cara dan kaedah beristiadat dilaksanakan dalam menyempurnakan majlis-majlis beristiadat.
Ini termasuk cara menyambah dan membalas sambah serta bahasa-bahasa dalam istana yang digunakan. Alhamdulillah, sambutan ini sudah pun dimulai dengan upacara pengibaran bendera besar negara Brunei Darussalam pada hari Khamis yang lalu, satu hari bulan Julai, di kawasan lapang kompleks Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Bandar Sibgawan. Diikuti dengan petang kemarin, sembahyang fardu maghrib dan isyak berjemaah, membaca surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran di semua masjid, surau dan balai ibadah seluruh negara dengan tumpuan utama di Jami' Asri Hasan Al-Bolkiah, Kampung Kiarung. Dan pagi tadi telah berlangsung istiadat perbarisan kehormatan di Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Ada penonton, dalam majlis istiadat seperti ini, kita akan dapat menyaksikan kepelbagaian corak warna pakaian yang digunakan oleh para pembesar negara, ceteria-ceteria menteri-menteri kabinet, ahli-ahli majlis mesyuarat, PN-PN menteri, menteri-menteri hurubalang dan menteri-menteri pedalaman mengikut taraf dan kedudukan masing-masing. Tetapi bagi jemputan biasa akan menggunakan seperampun hitam dalam majlis istiadat hari ini. Alhamdulillah, kita di negara ini masih lagi beruntung kerana dapat melaksanakan majlis-majlis dan upacara-upacara seperti ini meskipun kita masih berada dalam keadaan berhati-hati dan berjaga-jaga dari penularan COVID-19, di mana setakat ini sejumlah lebih 280 kes dicatatkan di negara ini. Tetapi negara kita telah berjaya mengekalkan jumlah penjangkitan tempatan kepada sifar sejak bulan Mei tahun lalu, meskipun pertambahan lebih 100 kes import sehingga kini. Sedikit kita petik profil ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Baginda adalah Sultan ke-29 dalam silsilah Kesultanan Negara Brunei Darussalam. Dan antara tetamu khas ke bawah Duli Maha Mulia yang juga hadir dalam acara ini ialah Tuan Yang Terutama Teo Chee Hian, iaitu Menteri Kanan dan Menteri Penyelaras Keselamatan Republik Singapura bersama isteri Puan Chiu Poh Yim. Dan yang sementara tadi kita lihat ialah Yang Berhormat Carlos Garcia Dominguez ketiga, Setiausaha Kewangan Republik Filipina, yang duduk sebaris bersama dengan menteri-menteri kabinet dan juga para pembesar negara yang nampak ketika ini. Kebangsaan Duli Maha Mulia adalah Sultan ke-29 dalam silsilah Kesultanan Brunei. Baginda diputerakan pada 15 Julai 1946, diisytiharkan menjadi Duli Pangeran Muda Mahkota pada 14 Ogos 1961 ketika berusia 15 tahun. Dan baginda dimenaiki tahta pada 5 Oktober tahun 1967 ketika berusia 21 tahun dan dipuspakan pada 1 Ogos 1968 dalam satu istiadat yang gilang gemilang. Kebawahan Duli Maha Mulia adalah putra sulung kepada almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin dan Duli Raja Isteri Pangeran Adamit, di samping 3 orang adinda lelaki dan 6 adinda perempuan. Baginda sendiri telah dikurniakan dengan 5 orang putera dan 7 orang puteri.
dalam mengupas sedikit mengenai dengan adat istiadat Kesultanan Brunei. Adat istiadat diraja yang dipusakai oleh Raja-Raja Brunei sejak zaman berzaman ini merupakan salah satu daripada adat istiadat yang tertua di rantau ini yang tumbuh bersama bangsa dan negara Brunei Darussalam. Kewujudan adat istiadat diraja Brunei ini telah dicatat dalam sejarah Cina zaman dinasti Liang tahun Masih 502 hingga 556 yang menyebutkan Brunei pada masa itu adalah berpemerintahan beraja. Jadi meskipun adat istiadat tersebut telah memakan masa yang agak lama, namun ciri-ciri yang terkandung di dalamnya masih menggambarkan keaslian, mempunyai nilai yang tinggi kerana mampu kokoh dan kekal menghadapi perubahan zaman sebagai pusaka bangsa yang abadi. Bertepatan dengan Kebawahdulimah Mulia meraihkan ulang tahun keputeraan baginda yang ke-75 tahun pada tahun ini, pelbagai pencapaian sepanjang lebih 50 tahun baginda memerintah negara Brunei Darussalam, yang penting ialah dalam tempoh 5 dekad baginda memerintah, pelbagai kemajuan telah dinikmati oleh rakyat dan penduduk, dan yang penting ialah suasana kehidupan yang aman, tenteram, sejahtera dan harmoni yang berterusan. Rakyat dan penduduk telah mengecapi pelbagai bentuk pembangunan dan kemajuan dalam segenap aspek termasuk keagamaan, pendidikan, kesihatan, perhubungan, kemasyarakatan dan hubungan luar negeri. Bukan saja setakat tertumpu sekitar bandar, malah melangkaui kawasan luar bandar dan pedalaman. Dan pencapaian ini sangat signifikan serta menyumbang ke arah usaha meningkatkan lagi kualiti dan taraf hidup rakyat dan penduduk, lebih-lebih lagi dalam suasana negara yang aman, damai, makmur dan harmoni. Kita masih menantikan bermulanya istiadat menghadap dan mengurniakan bintang-bintang ini sebentar lagi. Sambil itu kita tinjau sejenak sepanjang 5 dekad pemerintahan Kebawahdulimah Mulia, pelaksanaan Rancangan Kemajuan Negara atau RKN telah memberikan impak besar kepada pembangunan negara, di mana ia dapat membantu merealisasikan wawasan negara 2035 dengan menekankan usaha memperkasa keupayaan tenaga kerja selari dengan teknologi dan inovasi, iaitu dengan memberikan lebih perhatian kepada kemudahan prasarana, pendidikan, kesihatan, perhubungan, perumahan, riadah serta tempat-tempat beribadah. Dan langkah ini diharap mampu mempercepatkan pertumbuhan ekonomi setanding dengan kadar pertumbuhan ekonomi serantau. Sepanjang 5 dekad pemerintahan baginda, negara telah bergantung kepada hasil galian minyak dan gas sebagai sumber pendapatan asas. Baginda melihat hasil tersebut tidak mampu menampung keperluan jangka panjang ekonomi negara, dan kerana itu baginda menitahkan supaya dipelbagaikan ekonomi bukan setakat melalui sektor pertanian, perikanan dan perhutanan, tetapi dengan mengekalkan atau menggalakkan pelaburan langsung asing FDI dalam memperkembangkan perusahaan kecil dan sederhana serta memajukan projek-projek yang mendatangkan keuntungan kepada negara. Peningkatan pelaburan asing FDI menjadi fokus usaha baginda ketika meniti usia 50 tahun pemerintahan baginda, dan ia akan memacu ekonomi pada waktu yang sama membantu mewujudkan industri-industri baru
di samping menyediakan peluang-peluang perkongsian pengetahuan dan pemindahan teknologi, selain membuka peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Dan atas usaha-usaha tersebut, negara berhasil di peringkat awal melaksanakan pelbagai projek. Kita tinjau sejenak status ekonomi negara ketika ini. Tahun keuangan 2020-2021 merupakan tahun yang sangat mencabar terhadap kedudukan fiskal kerajaan. Ini adalah disebabkan oleh ketidaktentuan harga minyak dunia yang telah memberi impak yang besar kepada hasil pendapatan kerajaan. Dan di samping itu, negara juga berhadapan dengan impak pandemik COVID-19 sejak awal bulan Mac 2020. Ada penonton, kita menyaksikan keberangkatan ahli kerabat diraja yang akan mengambil tempat masing-masing di Balai Singgasana Indrabuana di Istana Nurul Iman ini. Di sebalik cabaran COVID-19 yang kita hadapi pada masa ini, kita rasa kerajaan telah berupaya menyusun tindak balas dasar stimulus package fiskal dan monetary serta bantuan-bantuan lain secara whole of nation approach yang keseluruhannya berjumlah RM450 juta khusus bagi menangani impak ataupun impak COVID-19 di negara ini, iaitu dengan memberikan tiga fokus utama: memelihara kesejahteraan awam, memelihara pekerjaan yang ada, dan memberi sokongan kepada individu-individu dan mendokong serta membantu sektor perniagaan. Kita sebentar tadi telah menyaksikan keberangkatan ahli-ahli kerabat diraja, termasuk cucunda-cucunda ke bawah Duli Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kalau kita lihat dari segi pendapatan kerajaan pada tahun keuangan 2019-2020, kita telah melihat penurunan kepada RM4.85 bilion jika dibandingkan dengan tahun keuangan 2018-2019. Tetapi tahun ini kerajaan telah menganggarkan belanjawan untuk tahun 2021 dan 2022 nanti, termasuk peruntukan bagi kumpulan wang kemajuan berjumlah RM5.86 bilion. Dalam usaha kerajaan untuk mengukuhkan lagi kedaya tahanan sosioekonomi negara, beberapa inisiatif telah dan sedang disusun, iaitu pensejajaran dasar-dasar dan strategi-strategi ke arah mencapai matlamat wawasan negara 2035. Ini termasuk dalam penyediaan Brunei Darussalam Economic Blueprint Towards Dynamic and Sustainable Economy, Digital Economy Master Plan, Sistem Kebajikan Negara SKN,
dasar protokol hijau dan dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam serta dasar belia negara dan strategi 2020-2035. Para pembesar negara terdiri dari pengiran-pengiran ceteria sudah pun di tempat duduk masing-masing menantikan sama bermulanya istiadat menghadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam sempena dengan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahagiaan Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 tahun. Dalam menghadapi suasana cabaran sejak tahun kebelakangan ini, beberapa pencapaian atau projek telah dimulakan operasinya sebagai satu kejayaan sepanjang pemerintahan 5 dekad ke bawah Duli Maha Mulia. Kini kerajaan telah pun berjaya membuat pelaburan sebanyak $4.7 bilion dan menjana kira-kira 3,100 peluang pekerjaan di negara ini. Sekarang ialah keberangkatan Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtad Billah dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah masuk ke Balai Singgasana Indrabuana. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin dan Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil. Juga berangkat ialah Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Saibul Khimah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah dan Yang Terhormat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Jahzariah. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Pendahara Seri Maharaja Pemaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah dan Yang Mak Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Saibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Juga berangkat ialah Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Raja Rashidah Sadatul Bolkiah. Ini dia Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtad Billah dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah.
Tulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Pangeran Rabiatul Adawiyah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Wakil. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Syed Mukhimah Wal Wakar Pangeran Muda Muhammad Polkiah dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Isteri Pangeran Haji Zariah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sofri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pangeran Bini Haji Faizah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Di Gadung Saibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah dan juga berangkat ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Haji Rashidah Sadatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Haji Majidah Nurul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah dan kelihatan sekarang ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah. Juga berangkat ialah Pangeran Anak Puteri Hafizah Sururul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah. Juga berangkat ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masnah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam. Telah pun mengambil kedudukan tempat kedudukan masing-masing menantikan sama keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri sebentar saja lagi. Istiadat yang berlangsung di Istana Nurul Iman ini adalah merupakan kemuncak dari hari perayaan sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad-Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-75 tahun pada tahun ini.
Keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Perkasri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Balkiyah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'idul Khairi Wad Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam. Demikian diumumkan keberangkatan ke bawah duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam. Keberangkatan ke bawah duli Maha Mulia diiringi oleh perhiasan tunggal terdiri daripada payung kuning, pedang tunggal dan perisai, tumbak tunggal dan kaskol. Dan begitu juga dengan ke bawah duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri juga diiringi dengan perhiasan tunggal iaitu payung kuning, kain pertukungan dan kaskol. Dan sebaik saja nanti bersemayam di singgasana ke bawah duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam akan menerima junjung sambah daripada wazir-wazir, para pembesar negara, pengiran-pengiran ceteria, ahli-ahli majlis majlis mesyuarat, menteri-menteri kabinet dan pin-pin menteri serta mereka yang dikurniakan gelaran. Sekarang Yang Maha Mulia Pangeran Penggawa Lela Bentara Istiadat Diraja dalam istana, Pangeran Haji Alauddin menghadap ke depan Majlis Kepada Maha Mulia untuk menyembahkan bahawa Majlis Istiadat Menghadap telah siap sedia untuk dilaksanakan. Majlis Istiadat Menghadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran Negara Brunei Darussalam sempena Hari Keputusan Kebuai Tuan Fatih siap dimulakan. Fatih menjunjung titah perkenan untuk memulakan majlis. Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam bahwa istiadat menghadap dimulakan dengan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Beta bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmatnya mengizinkan sambutan hari keputeraan beta berlangsung dalam suasana aman dan selamat. Beta tidak lupa merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menghantar perutusan ucap selamat kepada beta dan keluarga bersempena dengan sambutan ini. Semua kita sedia maklum bahawa dunia masih sahaja berhadapan dengan wabak coronavirus yang memberi impak negatif kepada ekonomi dunia dengan isu-isu sosial juga terus meningkat seperti pengangguran, konflik politik dan lain-lain. Kita mesti melihat situasi ini sebagai iktibar untuk kita dapat bergerak ke hadapan dengan lebih waspada. Sekalipun dunia mengalami kejutan, namun pada tahun 2020, negara Brunei Darussalam adalah termasuk salah satu dari tiga ekonomi ASEAN yang berkembang banyak, berkembang sebanyak 1.2%. Sementara International Monetary Fund melalui terbitan World Economic Outlook pada bulan April lalu telah mengunjurkan bahawa ekonomi negara dijangka akan meningkat sebanyak 1.6% pada tahun ini dan lebih daripada 2% pada tahun-tahun akan datang. Bagi merangsang inovasi dan sosioekonomi negara, beta telah pun memperkenankan penubuhan Majlis Penyelidikan dan Kemajuan Teknologi dan Sains, Council for Research and Advancement in Technology and Science, CREATES. Di bawah Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi bagi menggantikan Majlis Penyelidikan Brunei dan Jawatan Kuasa Kerja Kebangsaan Sains dan Teknologi sebagai langkah memacu aktiviti penyelidikan dan perkembangan research and development dalam bidang sains dan teknologi di negara ini. Ke arah menerapkan penggunaan teknologi dalam perkhidmatan awam dan perkhidmatan keuangan, beta telah memperkenankan projek usaha sama di antara Jabatan Perdana Menteri dengan Kementerian Keuangan dan Ekonomi sebagai untuk memastikan kesejahteraan warga perkhidmatan awam di negara ini dipeduli. Maka beta juga telah memperkenankan bagi warga negara Brunei Darussalam dalam perkhidmatan gaji hari dan open vote yang memenuhi syarat untuk diserapkan ke dalam perkhidmatan tetap secara berperingkat-peringkat. Sementara bagi warga perkhidmatan awam yang bukan perkhidmatan berpincen pula,
kita telah memperkenankan untuk dibuat satu kajian oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Tabung Amanah Pekerja TAP bagi tujuan untuk menjamin ahli-ahlinya apabila bersara nanti. Kajian tersebut sudah pun di peringkat akhir dan insya Allah Kerajaan Beta akan mengumumkan pelaksanaannya dalam masa terdekat. Sehubungan itu, bagi kesejahteraan rakyat dan penduduk seumumnya pula, Beta telah memperkenankan Perintah Akta Pencen Umur Tua dan Elaun Kurang Upaya Pindaan 2021 dan Perintah Orang Kurang Upaya 2021 yang akan berkuat kuasa pada 1 hari bulan Oktober 2021. Dengan pindaan ini, pencen umur tua dan elaun kurang upaya hanya akan diberikan kepada rakyat dan penduduk tetap yang tidak mempunyai kewarganegaraan lain. Dengan pindaan ini juga akan memperkasa pencarian pekerjaan di samping memperkenalkan elaun penyedia penjagaan K-Provider Allowance berjumlah RM250 sebulan bagi penerima elaun kurang upaya di bawah garis pandu. Selain itu, orang kelainan upaya juga akan berhak menerima elaun kurang upaya di samping pencen umur tua apabila mencapai umur 60 tahun. Pindaan Perintah Orang Kurang Upaya 2021 akan mengandungi undang-undang khusus untuk melindungi golongan ini dari penderaan dan pengabaian. Mengenai usaha Kerajaan Beta bagi memberikan peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan pula, Manpower Planning and Employment Council melalui Job Center Brunei (JCB) telah memperkenalkan Study and Professional Institution atau SPIN untuk melengkapkan tenaga-tenaga kerja dengan kemahiran tertentu, di samping secara aktif melaksanakan aktiviti-aktiviti jaraya wara untuk membantu pencari-pencari kerja tempatan. Beta sering menekankan supaya pencari-pencari kerja memanfaatkan peluang-peluang pekerjaan yang diberikan oleh sektor swasta dan awam. Sedikit mengenai peringkat serantau dan antarabangsa, negara Brunei Darussalam akan terus meningkatkan hubungan rapat dengan negara-negara sahabat bagi sama-sama meraih manfaat, khasnya manfaat di bidang diplomasi dan ekonomi. Kestabilan di rantau ASEAN, Asia Pasifik, bahkan di peringkat global adalah sangat mustahak untuk dikekalkan melalui perundingan-perundingan, persefahaman dan kerjasama berteraskan keamanan. Akhirnya, Beta dengan tulus ikhlas merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh lapisan rakyat dan penduduk warga perkhidmatan awam, pasukan-pasukan keselamatan serta mereka yang berkhidmat di sektor swasta, termasuk mereka yang bertugas di luar negara di atas sumbangan dan sokongan mereka kepada Kerajaan Beta. Beta juga tidak lupa mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan
kepada seluruh ahli jawatankuasa perayaan di peringkat kebangsaan dan peringkat daerah di atas segala usaha dan khidmat yang mereka hulurkan bagi menjayakan perayaan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua dengan pengurniaan kepada negara Brunei Darussalam keamanan dan keselamatan. Amin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi titah ke bawah Duli Mahmulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, antara lain menyentuh mengenai usaha memperkasa perkhidmatan awam selain dari pindaan-pindaan perintah yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh kerajaan. Dan juga harapan dan inspirasi baginda terhadap rakyat dan penduduk dan masa depan negara. Pada menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahwa istiadat mengurniakan bintang-bintang kebesaran Negara Brunei Darussalam dimulakan didahului dengan pengurniaan darjah Paduka Keberanian Lelah Terbilang Yang Amat Gemilang, darjah pertama DPKT, dijunjung mengadap Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah. Istiadat pengurniaan bintang-bintang kebesaran akan dimulai dengan pengurniaan darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang Yang Amat Gemilang Darjah Pertama di PKT kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin Ibni ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin menghadap ke hadapan majlis ke bawah Duli Maha Mulia. Demikian sempurnanya pengurniaan darjah Paduka Keberanian Lelah Terbilang Yang Amat Gemilang Darjah Pertama di PKT kepada anak-anak baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Dapat kita saksikan di sini bahawa 16 pedang dan perisai dan 16 tombak mengiringi pengurniaan bintang kebesaran ini.
Pengurniaan Darjah Pahlawan Negara Brunei Amat Perkasa Darjah Pertama, PSPNB, kepada Yang Mulia Brigadier Jenderal Awang Haji Muhammad Hazaimi bin Bulhasan, Yang Mulia Laksamana Pertama Awang Spray bin Haji Serudi, dan Yang Mulia Brigadier Jenderal Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir. Berikut ialah pengurniaan Darjah Pahlawan Negara Brunei Amat Perkasa Darjah Pertama PSPNB yang membawa gelaran Datuk Seri Pahlawan, dikurniakan kepada Brigadier Jenderal Awang Haji Muhammad Hazaimi bin Bulhasan, Laksamana Pertama Awang Sapri bin Haji Saruji, dan Brigadier Jenderal Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir. Brigadier Jenderal Awang Haji Muhammad Hazaimi bin Bulhasan adalah pemerintah tentera darat di Raja Brunei. Laksamana Pertama Awang Sapri bin Haji Saruji adalah pemerintah tentera laut di Raja Brunei. Dan Brigadier Jenderal Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir adalah pemerintah Joint Forces Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Demikian pengurniaan darjah Pahlawan Negara Brunei Amat Perkasa Darjah Pertama PSPNB yang membawa gelaran Datuk Seri Pahlawan. Pengurniaan ini juga disertai oleh 16 pedang dan perisai dan 16 tombak. Pengurniaan Darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei yang Amat Bersinar Darjah Kedua DSSUB kepada Yang Arif Awang Haji Johar bin Haji Muhammad. Sekarang ialah pengurniaan Darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei yang Amat Bersinar Darjah Kedua DSSUB yang membawa gelaran Datuk Seri Setia. Dikurniakan kepada Yang Arif Awang Haji Johar bin Haji Muhammad. Yang Arif Awang Haji Johar bin Haji Muhammad ialah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, menghadap ke hadapan Majlis Kebohongan Yang Mulia dan menjunjung kurnia Bintang Kebesaran Darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei yang Amat Bersinar Darjah Kedua di SSUB. Pengurniaan
kemurnian bintang ini disertai oleh 8 pedang dan perisai dan 8 tombak. Pengurniaan Derjah Paduka Sri Lela Jasa Yang Amat Berjasa Derjah Kedua DSLJ kepada Yang Mulia Profesor Wee Chun Jin. Berikut ialah pengurniaan Derjah Paduka Sri Lela Jasa Yang Amat Berjasa Derjah Kedua DSLJ yang membawa gelaran Datuk Sri Lela Jasa. Dikurniakan kepada Profesor Wee Chun Jin. Profesor Wee Chun Jin menghadap kepada majlis ke bawah Duli Mahmulia untuk menjunjung kurnia Darjah Paduka Seri Lela Jasa Yang Amat Berjasa Darjah Kedua DSLJ. Profesor Wee Chun Jin adalah Gastroenterology, Gleneagles Hospital, Republik Singapura. Pengurnian bintang ini disertai oleh 8 pedang dan perisai dan 8 tombak. Pengurniaan Darjah Sri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Kedua DPMB kepada Yang Mulia Awang Haji Yusuf bin Haji Mahmud, Yang Mulia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Yang Mulia Awang Haji Asmawi bin Haji Muhammad, Yang Mulia Awang Muhammad Zalani bin Haji Ismail, dan Yang Mulia Dayang Haji Suhana binti Haji Sudin. Berikut ialah pengurniaan Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Amat Mulia Darjah Kedua DPMB yang membawa gelaran Datuk Paduka. Mereka terdiri dari Awang Haji Yusuf bin Haji Mahmud, Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Awang Haji Asmawi bin Haji Muhammad, Awang Muhammad Zalani bin Haji Ismail dan Dayang Haji Suhana binti Haji Sudin. Awang Haji Yusuf bin Haji Mahmud ialah juru audit agung. Diikuti oleh Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri. Awang Haji Asmawi bin Haji Muhammad, pengarah penyelidikan di Jabatan Perdana Menteri.
diikuti oleh Awang Muhammad Zahlani bin Haji Ismail, pengarah Biro Kawalan Narkotik. Dan Dayang Hajah Suhana binti Haji Sudin, pengarah Biro Mencegah Rasuah. Demikian selesainya pengurniaan darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Kedua DPMB yang membawa gelaran Dato' Paduka. Pengurniaan ini disertai bersama oleh 8 pedang dan perisai serta 8 tombak. Pengurniaan Darjah Setianegara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Ketiga SNB kepada Yang Mulia Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Zakaria, Yang Mulia Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Yang Mulia Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Yang Mulia Dr. Dayang Hajah Aslinda binti Haji Muhammad Hasan, dan Yang Mulia Dayang Hajah Masliana Yulia binti Abdullah. Dan lain sekalilah pengurniaan darjah Setianegara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Ketiga SNB. Dikurniakan kepada Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Zakaria, iaitu Setiausaha Tetap Infrastruktur Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan. Diikuti oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Diikuti oleh Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tenaga dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan. Penerima berikutnya, Dr. Dayang Hajah Haslinda binti Haji Muhammad Hasan, Konsultan Endokrinologi Kementerian Kesihatan. Dan Dayang Hajah Masliana Yulia binti Abdullah, Pemangku Pengarah Pertanian dan Agri Makanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Demikian selesainya istiadat pengurniaan bintang-bintang kebesaran sempena dengan Hari Keputeraan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-75 tahun pada tahun ini, tahun 2021. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Majlis istiadat ini akan diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti
kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala sayidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri والعزيمة على الرشد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا رحمن يا رحيم يا مالك الملك. Dengan nama dan kebesaran Tuhan kami, dan dengan nama dan darjat para rasul dan nabi-nabi Tuhan kami, serta dengan nama dan darjat wali-wali dan orang-orang saleh, maka kami pohonkan ya Allah, supaya Tuhan kami memberkati majlis istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran bersempena dengan sambutan hari keputraan yang ke-75 tahun bagi kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolqiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Allahumma ya Hafidhu ya Hamid, kami mohon supaya dilanjutkan usia ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta ahli kerabat diraja, dalam iman dan takwa, sihat afiat, aman bahagia, serta sentiasa dalam taat menjunjung titah perintah Tuhan kami. Dengan baginda itu kekal karar memerintah turun-temurun di atas singgasana kerajaan negara Brunei Darussalam dengan petunjuk dan bimbingan Allah Tuhan kami yang maha berkuasa lagi maha perkasa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya fattahu ya wahab, mohon agar dijadikan orang-orang yang disampiri gelaran serta pemegang-pemegang darjat dan pingat kebesaran negara Brunei Darussalam serta pegawai-pegawai dan kekitangan kerajaan baginda, orang-orang yang sentiasa taat kepada Allah, kuat berusaha, ikhlas lagi jujur serta amanah dalam memikul dan melaksanakan semua tanggungjawab sejajar dengan misi dan visi kerajaan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan. Allahumma inna nasta'fiduka wa nasta'udi'uka azamata sultan. Kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolqiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa awladahu وأحفاده وإخوته وقرابته والأمراء والأميرات والوزراء ولاة أمور المسلمين والعظماء والعلماء والرعايا والمسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل سلطنته نجار بروناي دار السلام معمورة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. Allahumma aminna fi awtanina wa dammir man aradana bisu. Allahumma aktubis salamata wal afiyata lana wal hadirina wal muslimina ajma'in ya mujibas sa'ilin. Allahumma asrif anna wa an sultanina wa biladina wa jami'il muslimina fi kulli makan.
البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وخصوصا وباء كورونا فيروس وقنا شر الرداء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Demikian tadi doa selamat. Dan sebentar saja lagi Yang Amat Mulia Pangeran Penggawa Lela Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pangeran Raja Alauddin Grand Chamberlain menghadap ke depan Majlis Kebawah Duli Maha Mulia untuk menyembahkan bahawa Majlis Istiadat menghadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam telah sempurna dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan izin Allah dan berkat daulat Maulana Tuan Patik, majlis telah selamat disempurnakan. Patik menjunjung titah perkenaan untuk menutup majlis. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat dari Balai Singgasana diikuti oleh Ahli Kerabat Diraja. Dan selepas itu nanti diikuti dengan pembesar-pembesar negara, pangeran-pangeran ceteria, menteri-menteri kabinet, ahli-ahli majlis-majlis mesyuarat, timbalan-timbalan menteri, pangeran-pangeran peranakan, pimpin menteri, menteri-menteri hulu balang dan menteri-menteri pedalaman, duta-duta, pesuruhjaya-pesuruhjaya tinggi, ahli-ahli majlis mesyuarat negara, setiausaha-setiausaha tetap, ketua jabatan dan para jemputan lain. Dan dengan itu bermulalah acara-acara kerajaan di seluruh negara bermula hari ini 15 hari bulan Julai 2021 sehingga 3 hari bulan Ogos 2021. Dan sebelum mengakhiri liputan pagi ini, sukacita kita maklumkan juga bahawa majlis-majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk akan diadakan pada tahun ini, iaitu pada hari Ahad 25 hari bulan Julai 2021 di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong, pada hari Selasa 27 hari bulan Julai 2021 di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar di daerah Temburung, pada hari Ahad 1 hari bulan Ogos 2021 di Taman Haji Semudah Umarani Saifuddin di Bandar Seri Begawan, dan pada hari Selasa nanti 3 hari bulan Ogos tahun 2021 di Padang Pandaran Kuala Belait. Kebawah Duli Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Maha Mulia, Paduka Seri Pangeran Baginda Raja Isteri dan Ahli Kerabat Diraja sudah pun berangkat meninggalkan Balai Singgasana Indrabuana. Dan sampai di sini saja dulu liputan RTB dalam siaran secara langsung Istiadat menghadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam sempena dengan Hari Keputeraan Kebawah Duli Maha Mulia yang ke-75 tahun. Mewakili seluruh warga kerja RTB yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih kerana kita sentiasa bersama kami dan tidak lupa juga menjunjung setinggi-tinggi tahniah kepada Majlis Kebawah Duli Maha Mulia. Semoga kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.